Rahmi juga ya. Thank you. Yang namanya masih merek handphone atau nama handphone, silakan boleh ganti ya, biar lebih kenal lagi. Oke, selamat datang Ibu atau Mbak Hini Naren Drani ya. Indra dari Palembang, salam kenal Pak. Thank you Mas Indra ya. Oh, ini banyak sekali. Kita akan mulai ya. Teman-teman, sahabat-sahabat Dengguri, thank you. Dan buat sahabat-sahabat Nako yang tadi sudah memiliki buku-bukunya, thank you. Yang belum, selamat membaca di suasana seperti ini. Salah satu teman terbaik adalah buku ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah great. Alhamdulillah kalau Ustaz. Ya, terima kasih. Lampung ya, Selatan. Ya, hari ini terima kasih untuk semuanya dan sahabat-sahabat yang great. Kalau dalam Seven Wellness, kita menjawabnya adalah bukan good, tapi great. Karena motonya Seven Wellness adalah from good to great. Seperti dalam tulisan di tengah ini, from good to great. Jadi saya anggap yang datang ini semuanya sudah good semua, ya, dalam keuangan, keluarga, karir, mental, spiritual, ya. Kemudian sosial, semuanya saya doakan, saya juga berprasangka baik, semua dalam keadaan good. Tapi kita hari ini mau belajar bukan good, tapi apa? Great. Karena dalam Seven Wellness, musuh terbesar great ketika Anda merasa good. Dan saya melihat ya pembicara kita atau satu orang sahabat saya ini memang selalu ya learn to be transhuman, from good to great. Setiap saya berjumpa selalu ada inovasi, ada hal-hal baru, ada sesuatu yang menggembirakan, ya. Selalu ada hal-hal yang membuat saya semakin bersyukur dan juga bangga berteman dengan beliau, ya. Networking-nya bagus, silaturahmi bagus, dan yang kedua, sekarang sudah makin luar biasa lagi konsep-konsep suksesnya, kemudian mau di, ya, duplikasi bersama dengan Hotel Grand Cempaka Jakarta. Kemudian beliau menjadi ketua alumni Seven Wellness di Cirebon, mengadakan berkali-kali training ya, termasuk BUMN, kemudian perusahaan, dan kemudian beliau ya terus membangun impian yang besar sampai memiliki restoran dan juga rumah sakit, dan tidak berakhir di rumah sakit. Beliau juga masih punya dreams, impian-impian yang sangat besar dan mulia. Dan kali ini kita akan banyak menyimak tentang seperti temanya adalah kenapa harus berwirausaha dulu baru menjadi pemimpin.
Karena ternyata ya tema ini banyak juga yang mungkin merasa ya tersindir atau tersinggung positif ya. Karena tahu-tahu jadi pemimpin ternyata nggak ada background wirausaha, ternyata usahanya belum settle, akhirnya yang terjadi kejebak oleh sistem, malah memimpin dan mengkorupsi. Nah, ini yang kemudian terjadi di mana-mana, pemimpin yang belum sukses, belum kaya. Sementara kalau kita mencontoh baginda Rasulullah SAW, ya menjadi entrepreneur, ya sukses dulu, bahkan istrinya Ibu Siti Khadijah sangat sukses, kemudian sampai habis untuk perjuangan Islam, itu menunjukkan bahwa entrepreneur sangat luar biasa, ya wirausaha sangat luar biasa. Tapi kita akan menggali banyak dari ya Dr. Asad ya, TKL, teman-teman nanti boleh bertanya ketika beliau sedang bicara, pertanyaannya mungkin lewat grup chat dulu ya. Nanti kalau ada sesi pertanyaan, nanti kita akan langsung dengan diskusi dengan Dr. Asad. Kita insya Allah ya akan sampai jam 5:30 Zoom ini. Jadi teman-teman ya, sahabat-sahabat yang murid masih banyak kesempatan, teman-teman luar biasa. Nanti setelah Dr. Asad menyampaikan ya presentasinya dan juga inspirasi kepada kita semua termasuk motivasinya, baru kemudian saya melengkapi di sesi kesempatan pada kali ini. Teman-teman kalau ke Cirebon ada rumah sakit besar, kemudian baru sebelah kiri, kalau dari dalam Tuparef, seberangnya Hotel Patra adalah rumah sakit Permata Cirebon, dan direktur utamanya adalah beliau. Dan saat ini beliau juga ingin mengembangkan satu konsep bisnis ya tentang klinik yang akan kita sama-sama dengarkan konsep seperti apa ya, teman-teman luar biasa. Saya rasa ya kita semuanya bersiap semua ya. Salah satu cara siapnya, saya minta teman-teman tegap semua, badannya tegap, tegap semua ya, untuk menyambut ya Dr. Asad. Pertama, yang kedua, saya minta selain tegap, saya minta wajahnya nggak boleh wajahnya aura kasihan, harus aura kasih ya. Jadi yang lagi bete, murung, cemas, bingung, hutang, pokoknya apapun sementara itu di situ dulu ya. Pokoknya masuk kelas ini harus aura apa tadi? Harus aura kasih ya. Kemudian selain itu ya, kita juga akan memberikan tepuk tangan perayaan ya untuk rasa nyaman kita, malas kita ya, agar kemudian ya rasa nyaman dan malas kita ini akan kita dobrak dengan action. Ya, jadi buat yang gampang nunda, sering nyaman, sering terlalu nyantai ya, maka kemudian ya kita akan tepuk tangan. Nanti kemudian yang terakhir adalah kita akan saling mendoakan. Caranya adalah kita akan nengok sebelah kanan kita, senyumin dan kita tepuk tangan ini. Pak, sebelahnya tembok, plototin aja temboknya ya. Bukan tembok, kalau sebelah, kalau dilihat di virtual sebelahnya kayak Pak Dr. Syarif, itu sebelahnya ada Pak Ansor dari Manokwari, itu kan luar biasa dahsyat ya. Di Garut sebelahnya Manokwari ya. Jadi Pak Ansor di Manokwari, sebelahnya ada Mbak Anik. Mbak Anik itu dari Lampung Selatan. Wah, itu dari Manokwari sebelahnya Lampung Selatan. Kita doain juga ya. Kemudian sebelahnya Pak Ansor, kalau ke kanan ada Pak Wim. Pak Wim kalau sebelahnya ada Dr. Asad. Jadi kita sebelahnya sebenarnya bertetangga, cuman enggak. Jadi kita mendoakan bukan tembok, tapi sebelah kita yang kebetulan begitu jauh tapi dekat dalam virtual ini. Bu Rahmi, sebelahnya di sini ada ya, ada Bu Eti ada Mas Gofur, ada Bu Heni. Ya, sebelahnya semuanya saling bersebelahan. Jadi kita pengen memberikan energi yang super sekali sehingga Dr. Asad memberikan materinya bukan lagi 100%, kalau bisa 1000%. Bahkan semua rahasianya dibongkar di sini ya. Nanti kalau kurang puas, kita lanjutkan sesuai adat masing-masing ya. Jadi teman-teman luar biasa, kita tegap dulu semua lagi. Tegap semua. Ya, oke. Kemudian pasang wajah apa tadi? Aura kasih ya. Aura yakin, aura positif ya. Kemudian kita akan tepuk tangan melawan rasa malas, nyaman kita, sifat nunda-nunda kita. Tepuk tangannya lumayan keras lagi, makin keras lagi. Agak panas tangannya, terus. Ya, terus. Sekarang saya minta silaturahim, sebelah kanan tengokin dan doakan ya. Sukses, sehat, bahagia, kaya. Pokoknya kita kata-katanya harus positif. Sehat, bahagia, sukses, kaya. Kalimat-kalimat yang dahsyat ya. Lagi. Ya. Oke. Okay. Thank you. Ya. Ya.
semuanya kalau dalam self-awareness gila semua ya. Gila itu kepanjangan. G-nya giat, I-nya inovatif, L-nya luas, A-nya antusias ya. Oke, kita akan belajar teman-teman langsung dengan Dr. Asad THTKL ya, akan sharing tentang kenapa harus berwirausaha dulu baru menjadi seorang pemimpin ya. Silakan Dr. Asad ya, kita berikan tepuk tangan dong buat Dr. Asad yang meriah. Silakan. Dok, dimute itu, Dok. Halo? Ya, ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain. Yang saya hormati dan saya banggakan guru kita semua Pak Nanang Qasim Yusuf ya. Dan semua teman-teman yang ikut pada acara webinar kali ini. Terus terang saya senang sekali ya. Merasa tersanjung sekali diundang Pak Nakoy untuk webinar pada saat ini berbicara tentang kewirausahaan dan leadership. Saya merasa senang sekali ya untuk sharing mengenai ini. Tentu nanti juga saya ingin juga sharing dari teman-teman karena kita sama-sama belajar saya kira. Saya ingat kata Pak Nakoy bahwa manusia itu akan maju kalau diasah oleh manusia lainnya. Nah, kemarin saya bincang-bincang dengan Pak Nakoy di Cirebon. Kenapa kita ngambil tema leadership ya dan kewirausahaan? Jadi kalau kita perhatikan ya, kenapa Tuhan menciptakan manusia? Ternyata Tuhan menciptakan manusia itu, Tuhan ingin memiliki wakilnya atau duta Tuhan atau yang disebut dalam Al-Baqarah itu sebagai Khalifah fil Ard, yaitu seorang pemimpin yang bisa menciptakan kehidupan ya di muka bumi yang lebih baik dari waktu ke waktu atau menciptakan peradaban ya di muka bumi yang baik ya untuk kebermanfaatan alam semesta ya. Nah, saya sebelum masuk ke sharing mengenai wirausaha dan lain-lain, mungkin kita harus tahu dulu kenapa sih manusia diciptakan. Tadi sudah saya sebutkan dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman bahwa idqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifah fil ard, yaitu manusia Adam dan semua keturunannya termasuk kita sekalian. Nah, apa sebenarnya tugas seorang pemimpin? Seorang pemimpin adalah berusaha menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Mungkin kalau kita menjadi seorang kepala keluarga, kita harus berusaha mensejahterakan keluarga kita, diri kita, istri kita, anak kita, dan bahkan sebanyak-banyak orang. Kalau kita menjadi pemimpin perusahaan, bagaimana kita bisa mensejahterakan seluruh SDM yang ada di perusahaan kita, bahkan lingkungan kita. Nah, kemudian sebagai bukti bahwa manusia diciptakan untuk menjadi pemimpin, ada juga sabda Rasul yang mengatakan, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Nah, saya melihat ya bahwa Allah itu sangat bertanggung jawab agar manusia itu menjadi pemimpin, mampu menciptakan kehidupan yang lebih baik. Allah menciptakan beberapa hal untuk manusia. Pertama,
Manusia diciptakan dalam penciptaan yang sangat sempurna. Dalam surat At-Tin disebut manusia itu diciptakan bi ahsani takwin. Penciptaan yang sangat sempurna, ya, sangat baik. Nah, ternyata dari kajian ilmu kedokteran, khususnya ilmu tentang otak, kenapa manusia itu dianggap hebat, dianggap fi ahsani takwin? Ternyata salah satunya Tuhan menciptakan organ dalam kepala kita yang disebut dengan otak atau brain. Nah, ternyata menurut ahli otak, ya, Profesor Taruna Iqrar yang dapat hadiah Nobel di Amerika, beliau orang Gorontalo, orang kita, ya, dokter, ya. Beliau menemukan bahwa sel otak manusia itu terdiri tidak kurang dari 100 miliar sel yang memiliki fungsi masing-masing. Kemudian di antara sel-sel yang 100 miliar itu ada koneksitas tidak kurang dari 1.000 triliun. Nah, ini yang bisa membuat manusia hebat. Kenapa ini perlu kita ketahui, ya? Karena banyak orang tidak maju, tidak berkembang karena menganggap dirinya tidak punya potensi. Dirinya biasa-biasa saja, ya. Padahal Tuhan telah menciptakan manusia di belahan bumi manapun, suku manapun. Jumlah sel otak di dalam kepalanya itu 100 miliar dan memiliki koneksitas tidak kurang dari 1.000 triliun. Nah, setiap sel otak itu punya fungsi masing-masing. Seperti saya berbicara, menggerakkan tangan, ya. Semua itu ada sel otak yang bekerja. Nah, coba teman-teman perhatikan, ya. Dulu kita tidak bisa mengendarai motor, mobil, terus kita belajar, ya, pada orang yang bisa. Kemudian secara bertahap ternyata kita bisa. Itulah ketika otak diaktivasi ke suatu bidang, otak itu akan cerdas dan menggerakkan seluruh anggota tubuh kita untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Ya. Dulu kita belum bisa berbicara, kemudian orang tua, kakak, mungkin paman, ya, tetangga kita mengajarkan, mengajak kita berbicara, terus-terus akhirnya kita bisa. Kita belum bisa berjalan, ya, dari mulai kita hanya bisa telentang, duduk, bangun. Semua itu dengan proses pembelajaran, maka otak kita akan teraktivasi. Saya merasakan betul ketika saya ketemu Pak Nakoi dan mendapat beberapa pelajaran, terasa betul otak kita itu teraktivasi. Jadi pertama, Tuhan sangat bertanggung jawab agar manusia itu menjadi khalifah fil ard, menjadi pemimpin yang tugasnya adalah menciptakan, ya, kehidupan yang lebih baik selama kita hidup di dunia. Salah satunya Tuhan menciptakan manusia dengan perangkat otak yang luar biasa. Kemudian yang kedua, Tuhan agar manusia ini bisa menjadi khalifah fil ard, menjadi orang yang bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik, Tuhan menciptakan petunjuk, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan mengutus orang-orang sebagai teladan untuk kita contoh, yaitu para nabi dan rasul dan orang-orang sukses. Ya. Kemudian tidak cukup itu. Ya. Yang ketiga, Tuhan menciptakan keteraturan di alam semesta, termasuk di dalam diri kita. Ya. Perputaran siang malam, ya. Penciptaan manusia dengan terdiri dari berbagai organ dengan fungsi masing-masing, ya, sehingga kita tahu kalau kita bisa punya tenaga asalnya dari asupan makanan dikunyah, ditelan, dicerna, kemudian diserap di usus halus, dirubah oleh sel-sel tubuh kita, ya, menjadi energi, kemudian kita bisa memiliki tenaga dan beraktivitas. Dari pengetahuan keteraturan itu, kalau kita contoh tidak bisa buang air besar, mohon maaf, itu seorang dokter akhirnya bisa menduga ini kenapa dan bisa menentukan diagnosisnya apa dan penata laksanaan penanganannya seperti apa. Nah, jadi
keteraturan di alam semesta itu adalah sampai bentuk tanggung jawab Tuhan agar manusia menjadi khalifah fil ar, menjadi pemimpin, mampu menjadi pemimpin yang menciptakan kehidupan yang lebih baik di selama kita hidup di dunia ini. Nah, saya melihat bahwa dari apa yang diberikan Tuhan tadi, manusia diciptakan dalam penciptaan yang fi ahsani takwin, yaitu ada otak yang luar biasa, kemudian ada petunjuk, wahyu ya, yang diimplementasikan oleh orang-orang teladan, para nabi dan rasul, kemudian ilmu apa keteraturan. Nah, petunjuk Allah dalam Al-Quran itulah yang membekali manusia memiliki soft kompeten, ya, memiliki ketangguhan, kesabaran, ya, optimisme, ya, kejujuran, ya, tadi ya seperti kata Panakoi, selalu menciptakan suasana bahagia dalam hidup ini. Itu sumbernya adalah ketika kita mendalami petunjuk Allah dalam Al-Quran, norma-norma dalam hidup kita. Itu sebenarnya yang membentuk seseorang memiliki soft kompeten, ya, memiliki ketangguhan jiwa, mental yang sangat kuat. Kemudian, dari penciptaan keteraturan dalam alam semesta, termasuk dalam diri kita, diteliti keteraturan itu oleh para ahli, itulah yang melahirkan sains dan teknologi. Ya. Kenapa manusia bisa menciptakan pesawat terbang, ya, kendaraan bermotor, ya, semua itu hasil dari keteraturan di alam semesta, kemudian dipelajari menjadi sains, kemudian diterapkan untuk kebutuhan hidup kita menjadi teknologi. Nah, jadi kita harus yakin bahwa kita mampu menjadi apa yang kita mimpikan kalau kita meyakini bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita tiga hal tadi. Penciptaan diri kita yang luar biasa, ya. Kemudian petunjuk Allah, keteraturan di alam semesta yang kemudian menjadi sumber sains dan teknologi. Nah, sains dan teknologi itulah yang akan membuat kita memiliki kompetensi atau hard competence. Contoh, dulu saya kadang-kadang tidak yakin apakah saya bisa maju, apakah saya bisa melanjutkan pendidikan spesialis, apakah saya bisa menambah skill lagi dalam profesi saya. Nah, setelah saya banyak belajar, salah satunya dulu belajar Seven Awareness dengan Panakoi, ya, di mana dalam Seven Awareness itu ada Awareness of Thinking salah satunya. Nah, itu kemudian membuat saya percaya diri, saya yakin, saya sabar, saya terus berupaya, ya, itulah soft skill yang bisa mengantarkan kita memiliki kompetensi, memiliki hard skill, ya. Nah, jadi ini pondasi bagi kita agar kita punya keyakinan bahwa kita mampu berubah menjadi lebih baik, bahkan dari lebih baik menjadi great, ya, dari good, from good to great. Itulah yang diajarkan oleh Seven Awareness. Kalau kita tidak menyadari bahwa kita ini makhluk Allah yang luar biasa, ya, yang diciptakan oleh Tuhan sebagai wakil Tuhan, mungkin kita ini hidup ini memble, ya, bahkan bisa negatif thinking terhadap diri kita atau memiliki mental block, ya, hambatan yang besar. Nah, ketika kita meyakini tiga hal tadi, ya, penciptaan diri kita dan dibuktikan secara ilmiah, ya, kemudian wahyu Allah sebagai petunjuk dan para nabi dan rasul dan orang-orang sukses sebagai teladan, ya, kemudian sains dan teknologi bisa membuat kita memiliki hard competence, maka kita harus berjuang untuk memahami dan menguasai tiga hal tadi. Halo, Pak Nakoi. Ya. Halo. Iya. Ya. Jadi, Pak Nakoi, saya kira pertama itu, ya. Pertama itu kita harus yakin
bahwa manusia diciptakan menjadi makhluk yang dipercaya oleh Allah untuk penciptaan kehidupan di muka bumi ini, kehidupan yang lebih baik ya. Kemudian untuk agar manusia hebat, lebih hebat lagi diisi ya seluruh sel otaknya dengan pengetahuan, dengan petunjuk Allah, dengan sains dan teknologi, maka dari situlah manusia akan tumbuh dan berkembang, mampu menciptakan kehidupan yang lebih baik. Nah, ya, Dok. Kenapa kita butuh menjadi seorang pemimpin? Karena seorang pemimpin inilah yang bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik, yang bisa mengupayakan orang-orang di sekitarnya menjadi lebih sejahtera, lebih maju. Dan tugas seorang pemimpin adalah mensejahterakan dirinya dan mensejahterakan orang-orang yang dipimpinnya. Jadi kalau kita menjadi seorang kepala keluarga, seperti kita ya, Pak Nako, Pak Saiful, Pak Wim ya, kita punya tanggung jawab untuk mensejahterakan, untuk menyelamatkan orang-orang yang diamanahkan kepada kita, yaitu keluarga kita. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian untuk menjadi seorang pemimpin, kita harus belajar menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Self leadership, komitmen terhadap diri kita ya. Saya kira itu self awareness itu semua ya bisa membuat kita belajar menjadi self leadership ya, sehingga kita akhirnya bisa mengendalikan diri kita, berkomitmen ya, melakukan upaya-upaya terus mengaktifasi diri kita sehingga kita akhirnya memiliki soft competent dan hard competent sehingga kita bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang-orang, sebanyak-banyak orang di lingkungan kita. Kemudian Pak Nakoy, halo? Ya, ya Pak. Suatu bangsa, ya, suatu komunitas, suatu keluarga akan maju, akan hebat ketika bangsa itu memiliki pemimpin yang tangguh. Dan menurut saya musibah yang paling besar bagi kita, bagi keluarga, bagi komunitas, bagi negara, bagi bangsa, bagi siapapun, ketika kita tidak memiliki pemimpin yang tangguh, yang mampu membawa kita semua kepada kehidupan yang lebih baik. Jadi Pak Nakoy, musibah yang paling besar bagi kita bukan kemiskinan, bukan tsunami, ya, bukan gempa bumi, ya, bukan banyak utang, ya, tetapi ketika bangsa itu tidak memiliki pemimpin yang tangguh, ketika kita tidak mampu menjadi pemimpin bagi diri kita, dan ketika tidak mampu memimpin, jadi pemimpin bagi keluarga kita, bagi perusahaan kita. Kalau kita menjadi pimpinan perusahaan, maka perusahaan itu akan hebat, akan maju. Kalau kita sebagai pemimpin mampu melakukan tata kelola yang baik, mencapai visi daripada perusahaan itu. Oleh karena itu, ini dasarnya Pak Nakoy. Ya, ya. Jadi, bagaimana entrepreneurship bisa kemudian menjadi bekal atau pondasi menjadi seorang pemimpin. Nah itu berikutnya. Jadi entrepreneurship itu saya lihat adalah bagian dari proses latihan ya. Karena dengan entrepreneurship itu kita berinteraksi dengan banyak orang. Disitulah kita diuji, bisakah kita jujur. Bisakah kita membantu orang lain, bisakah kita membantu membangun kebersamaan. Kegiatan entrepreneurship memberikan pembelajaran aktivasi yang luar biasa. Ya. Apa itu mungkin salah satu basic yang ingin kita sama-sama pahami. Ya. Tiga hal tadi, kemudian kenapa entrepreneurship atau berwirausaha bisa menjadi fondasi untuk kita melangkah menjadi seorang pemimpin. Nah, entrepreneurship itu juga saya memiliki suatu definisi yang tersendiri ya. Saya belajar ke
orang-orang yang sukses di bidang wirausaha, di bidang entrepreneurship, sehingga saya memiliki juga definisi atau batasan sendiri tentang apa itu entrepreneur atau apa itu seorang pengusaha. Jadi, ini ada seorang pengusaha sukses, Pak Nakoy, di Cirebon. Yeah. Ya. Bapak yeah, Insinyur Sunoto, beliau salah satu alumni ITB senior ya di bidang teknik industri. Beliau sukses mengembangkan wirausaha di berbagai bidang, salah satunya di properti, ya di rotan, kemudian di air minum dan lain-lain, ya. Jadi kemudian banyak juga ya guru-guru saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang kemudian kita punya wawasan kita sehingga kita berani melangkah. Jadi tadi ya di samping wawasan tadi bahwa kita punya memiliki potensi yang luar biasa ya, kita juga harus memiliki mentor ya, memiliki guru, memiliki partner yang bisa memberikan wawasan kepada kita. Nah, saya punya definisi entrepreneur ya dari Pak Insinyur Sunoto. Seorang entrepreneur, Pak Nakoy, adalah yeah, orang yang memiliki kemauan, dua kemampuan, kemudian keberanian untuk melakukan sesuatu agar tercipta nilai tambah. Karena entrepreneur pada dasarnya adalah menciptakan nilai tambah. Halo Pak Nakoy? Ya, yeah, Dok. Ini di live Facebook. Hai, Dok. Dok? Halo. Iya, yeah, iya. Yeah. Jelas, jelas, jelas. Jelas, Dok. Oke, sahabat-sahabat Nakoy, silakan Mas Ed, lanjut. Halo? Iya, lanjut, lanjut. Dok, silakan. Dok, lanjut, silakan. Iya. Yeah. Halo? Ya, ya dengar. Teman-teman dengar nggak suara Pak Asad? Jelas, Ustaz. Jelas, jelas, jelas. Tuh, Pak. Bisa, bisa. Pak Asad, jelas, jelas. Lanjut, lanjutkan. Silakan lanjut. Ya. Itu buat sahabat-sahabat yang mau daftar ke grup Nako Center, boleh WA di grup chat ya, untuk dapetin acara-acara gratis yang diadakan Nako Center setiap hari. Ada nomornya di grup ya, di grup chat. Dok, lanjut, Dok. Halo? Silakan, Dokter Asad. Aman suaranya kok. Jadi deh. Dok. Halo? Ya, ya, dengar suaranya. Lanjut, lanjut. Terdengar dengan jelas. Dokter Asad di mana ya? Maaf, saya lambat hadirin ya, Pak Dokter Asad. Kok enggak ada suara sih, Dek? Enggak ada orang. Ya, selamat datang buat sambil nunggu Dokter Asad. Pak Nurul Ilmi Azizia. Nurul Ilmu Ilmi Aziza Pak Wahidin. Jadi kalau ada yang pakai namanya anak atau istri ya mohon maaf ya, sesuai dengan nama layar sini. Kemarin ada bapak namanya Hartipa, ternyata nama akun istri tersayang ya. Saya bilang buat Bapak Hartipa, maafkan aku istri saya. Aduh. Ya, namanya. Siap, siap, siap. Belum datang Dokter Asad ya? Ya, kita sambil nunggu Dokter Asad lagi. Siap. Pak Epen Ependi, terima kasih. Pak Win. Oh, ini ada Ibu masih merek Redmi. Penggemar ya, Redmi Note. Tolong boleh ganti namanya. Biar nanti disapa-sapa, didoain juga oleh kita semua. Thank you. Silakan. Dokter Asya, silakan lanjut. Ini ada Mbak Lia, selamat datang. Ada yang merek, nama Sony nih, masih merek handphone ya.
Silakan boleh diganti. Silakan dok. Dok. Nggak praktek kan? Aduh, ini jangan operasi dok. Tadi ya dok. Jalan. Lanjut, lanjut. Oh, ada Bang Iskandar. Salah benar ya, Bang Iskandar. Apa kabar? Ya. Sekolah gimana? Santren? Buka belum? Ya. Mana dokter Asad, dok? Terima kasih bisa ikut. Sama-sama. Halo? Ya. Halo? Kok nggak ada suara, Pak? Halo? Asad? Yuk. Ada suara jelas kok di sini. Oh gitu, maaf maaf. Teman-teman dengar semua. Oke oke, sorry. Kita lanjut ya kalau gitu, Pak Nakoi. Lanjut sampai besok terus. Pak Nakoi, halo. Lanjut, lanjut terus. Lanjut Pak Dokter Basad, lanjut. Ya. Mungkin Pak Nakoi jangan dimute ya biar bisa ini live terus. Enggak, saya enggak. Oh enggak ya? Oke, oke. Ya, lanjut ya. Jadi tadi entrepreneur, ya seorang entrepreneur adalah seseorang yang memiliki kemauan, kemampuan, dan keberanian untuk melakukan sesuatu agar tercipta nilai tambah. Nah, kemauan itu ya, kenapa seseorang tumbuh kemauan? Itu kemauan akan tumbuh ketika kita tahu siapa diri kita, untuk apa diri kita ada. Tadi kita sudah jelaskan bahwa manusia diciptakan untuk menjadi wakil Allah di muka bumi dan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Nah, kemauan inilah merupakan kompetensi, soft kompetensi yang luar biasa. Kemampuan itu bisa diasah dengan kita belajar, ya, tadi sains dan teknologi, sehingga kita mampu. Nah, kemauan dan kemampuan, gabungan antara soft skill dan hard skill ini akan melahirkan keberanian untuk melakukan action, melakukan sesuatu agar tercipta nilai tambah. Nah, kegiatan entrepreneurship, ya, kewirausahaan itu luar biasa, ya. Bisa mengaktivasi kita, seluruh panca indera kita, seluruh sel otak kita, ya, ke arah mana kita ingin mengembangkan wirausaha kita, itu akan mengaktivasi potensi kita, ya. Nah, kemudian kenapa kewirausahaan ini menjadi penting? Makanya kalau populasi entrepreneur di suatu negara, maka itu akan menentukan kemajuan di negara itu, ya. Seperti di Singapura, kenapa dia maju? Karena memang banyak pelaku usaha, entrepreneur di sana. Nah, di kita masih kurang, ya. Oleh karena itu, saya ingin sekali mengajak diri kita, ya, sesama kita, komunitas Seven Awareness atau siapapun, ya, teman-teman kita, untuk mari kita mengaktivasi potensi kita, ya. Mari membangkitkan potensi diri kita di bidang entrepreneur, ya, sehingga kita bisa menjadi orang yang mandiri, ya. Setelah menjadi orang yang mandiri, sukses melewati berbagai proses kehidupan, ya, itulah yang kemudian akan membuat kita memiliki kompetensi, memiliki kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin yang bisa memberikan kesejahteraan bagi diri kita dan bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau kita menjadi kepala keluarga, kita mampu mensejahterakan keluarga kita. Kalau kita bisa menjadi pimpinan perusahaan, kita mampu memberikan kesejahteraan bagi karyawan kita. Kalau kita menjadi seorang presiden, seorang bupati, seorang gubernur, punya kemampuan untuk mensejahterakan warga kita, ya, rakyat kita. Nah, jadi kalau kita diam, tidak mengantisipasi diri kita, maka kita tidak akan berkembang. Dan ketika kita menyadari kita punya potensi, mari kita kita
mengaktivasi ya diri kita, dan sekali lagi mengaktivasi diri kita di bidang entrepreneurship itu sangat penting sekali, karena itu yang akan membuat kita mandiri, akhirnya kita mampu menjadi seorang khalifah fil ar, seorang pemimpin di muka bumi yang menciptakan kesejahteraan bagi diri kita dan bagi sebanyak-banyak orang. Kemudian bagaimana kita memulai berwirausaha ya? Kemudian kita mau berwirausaha tentang apa? Mengembangkan entrepreneurship di bidang apa? Ternyata teman-teman sekalian, peluang berwirausaha ada di depan mata kita, ada di dalam diri kita, ada di samping diri kita, ya, ada di sebelah kanan, sebelah kiri diri kita. Contoh, saya sekarang berbicara dengan teman-teman menggunakan kacamata ini. Kalau kacamata ini saya buka, saya tidak bisa membaca dengan jelas. Nah, kacamata ini diproduksi oleh seorang entrepreneur, ya. Dokter Hasan. Dan dibutuhkan oleh banyak orang. Dok. Kemudian saya sekarang pakai jas, ya. Dokter Hasan. Di jas itu ada kancing, ya. Ada kain, ada bagian-bagian yang lain. Dan itu siapa yang memproduksinya? Itulah seorang entrepreneur. Kita bisa Zoom meeting pada hari ini ya menggunakan laptop kita. Itulah produk seorang entrepreneur ya. Kita dapat wawasan tentang Seven Wonders, tentang soft skill dari Panakoi dulu ya sampai sekarang. Panakoi adalah seorang entrepreneur karena menciptakan nilai tambah. Dan nilai tambah itu bukan hanya finansial, banyak nilai tambah itu. Semua value, semua nilai yang kita butuhkan dalam hidup kita. Salah satunya finansial, uang ya, kemudian pengetahuan ya, kebahagiaan, kenyamanan, kecepatan ya. Semua itu nilai tambah. Produk dari seorang entrepreneur. Jadi kalau kita ingin mengembangkan wirausaha, kita tinggal memilih ya, peluang yang ada di sekitar kita apa? Kita punya passion mengembangkan wirausaha di bidang apa? Saya dulu dengan Panakoi, saya masih ingat training di Tamburan ya, Panakoi di Hotel Santika ya. Unik kalau di Seven Wonders itu setelah kita perkenalan, kemudian diberikan pandangan-pandangan ya, kita disuruh bermimpi oleh Panakoi, menulis apa yang kita inginkan, bahkan digambar, diafirmasikan. Saya masih ingat dulu salah satu gambar yang saya tulis, saya menggambar sebuah rumah sakit. Dan ternyata, kemudian itu diafirmasikan, rupanya itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Kemudian itulah terus mengaktivasi saya untuk mewujudkan itu. Secara tidak disadari maupun secara disadari. Ya. Jadi, Panakoi memberikan wawasan bagaimana kita menjadi dari good menjadi great, itu satu kegiatan entrepreneurship ya. Nah, jadi kegiatan entrepreneurship tidak hanya berbisnis, tidak hanya melakukan perdagangan, tidak hanya memproduksi suatu barang, tetapi menciptakan nilai tambah, satu nilai yang bermanfaat bagi diri kita dan bagi banyak orang. Itulah seorang entrepreneur. Jadi kalau seorang guru seperti Pak Wim ya, itu sahabat saya yang luar biasa ya. Beliau seorang guru bahasa Inggris. Jadi kalau kita Pak Wim bisa mengajarkan bahasa Inggris pada anak-anak di sekolah lebih mudah, lebih cepat ya. Itu satu proses entrepreneurship ya. Karena menciptakan nilai tambah ya. Nah, entrepreneurship di bidang bisnis, di bidang perdagangan. Salah satunya bagaimana kita misalkan menciptakan produk yang dibutuhkan oleh banyak orang, kemudian produk itu bermanfaat sehingga memberikan nilai tambah bagi banyak orang. Dan kita mendapatkan benefits ya, mendapatkan keuntungan dari investasi tadinya Ek Rupiah,
kemudian menjadi X plus sekian rupiah. Itu kegiatan entrepreneur. Jadi entrepreneurship sangat luas, ya. Nah, mari nanti kita berdiskusi, kita mau mengembangkan entrepreneurship di bidang apa, ya. Nah, setiap kita punya peluang yang luas, ya. Ingin mengembangkan bisnis misalkan, agar bisa menciptakan produk yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita. Contoh tadi ya, ada orang membuat kacamata, membuat laptop, membuat banyak hal. Itu banyak sekali lah peluang untuk kita menciptakan kegiatan entrepreneurship yang bisa menciptakan nilai tambah. Bahkan sampah yang berserakan di sekitar halaman kita, di rumah kita, di gedung tempat kita beraktivitas, ketika itu dikelola dengan baik, itu juga menciptakan nilai tambah, ya. Jadi kegiatan entrepreneurship sangat luas, ya. Nanti kita pilih, oh saya ingin mengembangkan entrepreneurship misalkan di bidang layanan medis, membangun rumah sakit, menciptakan poliklinik, ya, menciptakan layanan konsultasi misalnya di bidang kesehatan, ya, di bidang apapun. Jadi kegiatan yang menciptakan nilai tambah itulah proses kegiatan yang disebut dengan entrepreneurship. Nah, kalau kita sudah terlatih menciptakan berbagai produk, baik itu jasa, barang, ya, atau apapun nilai tambah dalam hidup kita, akhirnya nanti kita akan, setelah kita memiliki perjalanan yang panjang, ya, dalam hidup kita, akhirnya kita insya Allah akan menjadi seorang pemimpin yang bisa membuat diri kita dan orang-orang yang kita pimpin menjadi orang-orang yang sejahtera. Nah, itu mungkin Pak Nakoy normatif dari saya, ya, ya. Bagaimana kita bisa menjadi seorang entrepreneur dan bagaimana kemudian menjadi seorang pemimpin yang bisa memberikan kesejahteraan, ya, bagi diri kita dan bagi orang-orang yang kita pimpin. Dan semua itu dimulai dari diri kita, ya. Kalau kata Nabi, ibda bi nafsi. Dimulai dengan self leadership, ya. Kemudian kita berinteraksi dengan orang-orang yang berpengalaman, ya, orang-orang yang memiliki perjalanan yang positif di bidang entrepreneur. Saya juga sama membangun rumah sakit. Saya berkolaborasi dengan orang yang telah sukses membangun rumah sakit. Ya. Mungkin itu sementara Pak Nakoy, promo ya, dari saya. Silakan Pak Nakoy mungkin memberikan komentar tambahan, ya, mengkritisi, ya, juga dari teman-teman, ya. Tentu saya juga ini bukan menggurui, ya, tetapi justru saya melempar wawasan ini, pandangan ini untuk dikritisi, untuk kita saling mengasah, saling mengasih, sehingga setelah kita Zoom meeting hari ini, kita punya semangat baru, dan nanti kita lanjutkan seri berikutnya apa, sampai kita action, menciptakan suatu nilai tambah. Saya kira itu Pak Nakoy, terima kasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Nakoy, melanjutkan, memberikan pandangan, atau teman-teman silahkan. Terima kasih. Pak Sed, tadi videonya nggak kelihatan, ya? Atau ketutup atau gimana, ya? Halo? Videonya kok nggak kelihatan, ya? Video dokter. Oke, terima kasih untuk dokter Asad. Halo, Pak Nakoy, dilanjut silakan. Ya, videonya ini nggak kelihatan. Videonya tadi nggak kelihatan video. Coba di sini, ya. Oke, coba buka lagi. Oke, teman-teman, thank you, ya, sahabat-sahabat Nakoy, ya, teman-teman, kita berikan tepuk tangan dong buat Dr. Asad THTKL, ya, Direktur Utama Rumah Sakit Permata Cirebon. Allahu Akbar. Mana? Nah, sekarang karena virtual seperti Pak Saiful ngasih tepuk tangannya di layar. Mana nih selain Pak Saiful yang sudah ngasih tepuk tangan melalui virtual?
Pak Saiful ini cepat sekali ya. Gak mau kalah sama anak-anak milenial ya. Mana lagi? Oh, udah ada nih Pak Win. Mana lagi? Mana Pak Alek nih belum ada. Mana nih Pak Widin? Mana ini? Jempol virtualnya. Jempol virtual mana? Reaction, klik reaction di situ. Ada kolom reaction ya, Pak Zulfikar. Oh, thank you. Ya. Pak Muklis, thank you ya. Wah, senang sekali saya bisa menyapa teman-teman ya. Pak Didin, Pak Royani, Lipa, Pak Indra Kia, Pak Anji, thank you juga, Pak Yayan, ya, thank you juga, ya, Mbak Lea, mana Mbak Lea, Sony merek handphone kayaknya namanya, Pak Uun, Mbak Uun, Pak Imron, ya, wah banyak sekali teman-teman, thank you, ini mengalahkan rekor muri saya ini, 8.000 nih Dokter Asad ya. Oke, tadi kalau kita dokter, Pak Sad, masih dengar kan Pak Sad? Ya, ya kalau kita mendengar dan menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Asad, memang beliau adalah ya pelakunya langsung. Jadi kalau bicara entrepreneur itu memang ya kita butuh yang sudah terbukti atau yang memang sudah ada real ya action. Di sini di sekolah ada Bang Iskandar, punya pesantren, punya sekolah, itu juga entrepreneur ya. Malah istilah saya, istilah barunya adalah religiopreneur, religiopreneur, religiopreneur. Jadi orang-orang entrepreneur yang memang punya spirit ya, ruhani, religiopreneur. Dan religiopreneur ini pernah dikupas juga di UIN Jakarta ketika saya menjadi juri waktu itu, memberikan penilaian kepada 100 milenial yang punya usaha, kemudian dipilih lagi jadi 10, dipilih lagi jadi satu pemenangnya, dan istilahnya namanya religiopreneur. Jadi orang-orang yang memang bukan hanya entrepreneurship aja, tapi memang mereka entrepreneur, tapi punya background juga ya spirit ruhani, sehingga kemudian ya kalau kita bicara entrepreneur atau wirausaha, dia tidak menggantungkannya kepada milieu atau kepada pasar, tapi menggantungkan usahanya kepada Allah. Nah itu dia, makanya orang-orang yang berjiwa entrepreneur, religiopreneur tadi, ya dia terhindar dari dua penyakit manusia modern. Apa itu? Ya Quran menyebutnya ala takhofu ala takzanu. Jadi perasaan takut dan perasaan sedih. Inilah dua penyakit yang sering datang kepada mereka yang memang menggantungkan usahanya kepada pasar, kepada lingkungan, kepada mitra. Ya, lupa menguatkan the connecting kepada Allah, ya. Sehingga orang-orang yang kemudian religiopreneur ini akhirnya dia ala takhafu wa la tahzan. La takhafu wa la tahzan. Malah Quran menyebutnya wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dia selalu gembira selalu, ya selalu gembira selalu. Inilah orang-orang. Jadi kalau kita sekarang dites masing-masing COVID-19 ini, kita kena penyakitnya takut sama sedih, karena dua penyakit itu sekarang sedang mewabah di dunia. Betul. Bahkan di Amerika demo di mana-mana, ya. Kemudian mereka di Amerika rebutannya pistol, dok, ya, karena persiapan kalau resesi berebutan makanan pakai pistol. Di India ketika lockdown, banyak ibu-ibu yang melempar anaknya ke Sungai Gangga meninggal. Ya, di Italia tempat di mana pusat Katolik juga berada, ya juga serupa. Banyak ketakutan-ketakutan, kemudian ya kemudian kesedihan muncul. Ya, dan ini sebenarnya efek yang juga ya sebelum COVID orang sudah ada, tapi setelah COVID ini semakin besar. Jadi kalau kita mau belajar wirausaha, kita perbaiki dulu. Kalau tadi Dr. Asad menyebutkan sebuah ayat, saya juga serupa ya. Saya nulis buku, Dok, tentang ya. Setelah Seven Wonders, tentang 21 Days to Be Transformed. Ya. 21 ya. Hari. Ya, ada. Nah. Saya juga ada. Aduh, ini dia alumni yang dahsyat ya, saya punya. Ini dia punya juga. Nah. Jadi, nah ini tadi saya menguatkan karena sepertinya walaupun Zoom berapa lama, tapi kita butuh nih, dok. Mungkin nanti next kita butuh
21 hari nih monitoring ya. Yeah. Jadi istilah saya tadi saya mengambil istilah yang diambil dari teman-teman di UIN, Dr. Rasyad, namanya religiopreneur. Jadi kalau tadi istilahnya Dr. Rasyad lebih ke arah sana karena entrepreneur tapi dihubungkan dengan religi, dengan agama gitu ya. Sehingga kemudian ya tadi terhindar dari dua penyakit manusia. Nah, saya nulis buku ini, Dok. Ini setiap buku saya itu selalu saya ambil dari Al-Quran, walaupun di dalam buku ini semuanya tidak ada Quran hadis ya, khusus buku ini. Nanti saya nulis buku ini, saya tulis dalam Al-Quran, Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu ala takhafu wa la takhzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi sesungguhnya mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Nah, istiqomah ini memang ya butuh waktu, butuh proses. Dalam bahasa Inggrisnya namanya the grit, bukan great, hebat, tapi grit, ketekunan, ya, passion. Jadi orang-orang yang tekun itu insya Allah akan dihindarkan dari dua penyakit manusia modern tadi. Perasaan takut, perasaan sedih. Nah, ini yang dua penyakit ini yang sering datang termasuk ya, teman-teman pengusaha nih yang kemudian bingung bagaimana bayar cicilan, bingung bagaimana menghadapi ya customer, kemudian bingung bagaimana menggaji karyawan, semua ratusan persoalan muncul menjadi wirausaha itu. Maka kemudian ada banyak yang kemudian kalau bahasa guyon saya, banyak orang yang mati sebelum waktunya ya. Harusnya lama ternyata mati duluan ya, karena ternyata hatinya itu enggak ada gembiranya sama sekali. Nah, 21 hari ini ya nanti insya Allah ya kita sedang desain khusus ya teman-teman yang luar biasa. Bahkan insya Allah, Dok, hari Kamis besok kita akan ada pelatihannya tentang 21 hari melatih menjadi istiqomah dalam 21 hari dari panduan buku ini, angkatan yang ketiga. Jadi nanti teman-teman ya boleh gabung juga. Tapi di kelas 21 Days ini ada biayanya. Biayanya Rp250.000 karena dapetin buku ini dan juga free seminarnya kurang lebih 4 jam dan coaching selama 21 hari. Jadi kalau nanti teman-teman berminat, nanti bisa lihat slide atau tulisan di dalam chatbox tadi. Dok, ini ada pertanyaan di Facebook ya. Ya. Pertanyaan buat saya, tapi sengaja biar dokter aja yang jawab deh. Dari Ibu Sri Wahyuningsih, Bu. Dengar ya, Bu, di Facebook Nakoy. Ini Dokter Asad sudah terlihat lagi wajahnya. Saya pengen jadi pengusaha di bidang kuliner, tapi selalu tidak punya percaya diri, Pak Ustadz Nakoy, atau Pak Dokter Asad. Yeah. Ya. Kemudian yang kedua, gimana nih Ustadz cara menghilangkan rasa nggak percaya diri nih? Jadi dia bertanya ya, ini dari live langsung, ya. Di Facebook Nakoy. Silakan Dokter Asad dulu yang jawab tuh, Dok. Ya. Bagaimana jadi pengusaha yang di bidang kuliner dan perasaan kurang pede? Silakan, Dok. Ya. Percaya diri itu merupakan modal ya untuk kita maju. Jadi kalau kita ada rasa tidak pede, nah kita harus mencari apa sih penyebabnya. Pertama, seseorang itu bisa optimis, bisa khawatir, ya. Memang itu tidak dibentuk secara insan, tetapi itu dibentuk oleh lingkungan, oleh selama hidup kita, yang disebutnya life experience, ya, pengalaman hidup kita, bahkan sejak dalam kandungan, Pak Nakoy. Seseorang punya karakter, apakah dia berani, takut, pesimis, itu sebenarnya tidak instan. Dibentuk oleh lingkungan di mana kita dibesarkan. Tetapi apakah kondisi yang ada dalam diri kita, hasil bentukan yang begitu lama itu, bisa kita perbaiki? Tentu bisa. Karena Tuhan sudah memberikan caranya. Ya. Kalau kita keluar dari fitrah kita, ada caranya. Contoh, kalau kita terpuruk ya, dalam sebuah dosa, ada caranya. Bertobat ya. Nah, ada namanya dalam dalam neuroscience yang saya pelajari,
yaitu rekayasa alam bawah sadar. Bagaimana kita mengeliminir informasi yang membuat kita ini tidak percaya diri. Dalam self-awareness, saya sadar sekali, tahu sekali. Karena dulu pun saya seperti itu. Ada yang namanya afirmasi. Ya. Afirmasi itu sebenarnya merubah pandangan kita yang sudah terbentuk lama dalam alam bawah sadar. Halo? Halo? Halo, Pak Nakoy? Iya, ya, dok. Ya. Bentar, ada yang nggak mood. Ya. Lanjut. Salah satunya di dalam self-awareness itu afirmasi, Pak Nakoy. Ya. Afirmasi itu rekayasa alam bawah sadar. Betul. Ya, menutup menutup file-file yang membuat kita takut, pesimis, ya, nggak percaya diri. Nah, dengan afirmasi itu salah satunya membuat memasukkan pandangan baru, ya, dalam diri kita. Contoh, saya berani, saya bahagia, itu ya, diafirmasikan terus. Alam bawah sadar, ya, menutup file-file yang membuat kita takut, pesimis, ya, nggak percaya diri. Nah, dengan Halo? Afirmasi itu salah satu buat memasukkan pandangan baru, ya, dalam diri kita. Contoh, saya berani, saya bahagia. Halo, Pak Nakoy? Ya, yeah, dok. Pak Nakoy, saya mungkin Pak Nakoy masih ingat lah. Dulu saya tuh pemalu, nggak berani, ya. Ternyata luar biasa dengan kita belajar, ya. Tahu caranya bagaimana mengeliminir kekurangan-kekurangan kita termasuk rasa percaya diri. Jadi salah satunya yang mungkin juga bagi Bu siapa Pak Nakoy tadi yang bertanya, punten. Bentar. Di Facebook itu Bu Sri Wahyuningsih. Nah, Bu Sri Wahyuningsih tadi di awal saya menyampaikan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan itu dalam penciptaan yang sangat sempurna, piyasani takwin. Di mana salah satunya di dalam kepala kita ada otak. Ada otak ini ketika diaktivasi hebat. Kalau Ibu Sri merasa tidak pede, yakinlah bahwa di dalam kepala Ibu ada organ yang kalau diaktivasi Ibu bisa menjadi hebat. Nah, keyakinan adalah yang bisa mengeliminir keyakinan yang salah dalam diri kita. Ya, nah makanya pelatihan-pelatihan seperti Seven Awareness itu salah satunya bagaimana kita bisa melakukan rekayasa, ya, di dalam pandangan-pandangan kita yang membuat kita memiliki mental block itu bisa dieliminir dengan upaya-upaya yang dilakukan lewat salah satunya pelatihan self-awareness yang saya masih ingat apa yang namanya dengan afirmasi. Coba kalau kita lihat, ya, bagaimana Rasulullah SAW, ya, merubah, ya, mental block yang ada di dalam diri para sahabat. Contoh Pak Nakoy, Bilal bin Rabah. Dia seorang apa? Seorang budak, kan? Seorang budak itu udah dibentuk oleh lingkungan, ya budak, nggak bisa jadi apa-apa. Dijual belikan, disuruh apapun, harus nurut seorang budak. Tetapi kenapa Bilal bin Rabah bisa menjadi seorang ahli surga? Menjadi seorang yang luar biasa. Karena apa? Alam bawah sadarnya dicelup dengan la ilaha illallah. Kenapa Umar bin Khattab, seorang preman, ya, menjadi seorang pemimpin yang tangguh? Karena alam bawah sadarnya yang penuh dengan ilalang, penuh dengan pikiran-pikiran jahat itu dieliminir dengan la ilaha illallah. Jadi kalau kita ingin membersihkan ilalang dalam pikiran kita yang dibentuk selama kita hidup, maka kita harus menggantinya, mencelupnya dengan hal-hal yang sangat positif, salah satunya dengan firman Allah, dengan petunjuk Allah. Kalau Ibu Sri tadi tahu makna Allahu Akbar, ya, Allah yang Maha Besar, dan tahu bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Ibu tinggal minta sama Allah. Dan yang Maha Besar itu Allah, bukan siapa-siapa. Nggak usah takut, Bu. Nah, inilah pentingnya kita
mengetahui bahwa diri kita itu luar biasa dan Allah sudah memberikan banyak hal agar kita berubah menjadi lebih baik. Jadi saya yakin Ibu Sri, Ibu bisa mencapai apa yang Ibu inginkan. Ibu ingin usaha kuliner, ya, bahkan usaha yang lain. Nah, sekarang Ibu yakinlah bahwa Ibu luar biasa, ya. Ibu memiliki potensi, Ibu punya otak 100 miliar sel. Mari kita aktivasi, Ibu. Ya, dan mari ilalang-ilalang yang ada dalam alam bawah sadar kita, dalam pikiran kita, kita buang, kita ganti dengan kalimat-kalimat yang inspiratif, kita ganti dengan keyakinan kita yang kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Besar, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, mintalah sama Allah salah satunya. Mungkin ya. Itu Pak Napai. Ya, ya, thank you Dr. Asad. Jadi Ibu Sri, saya menambahkan aja ya. Karena Dr. Asad ini salah satu alumni yang memang sedang saya susun 21 alumni yang dianggap sudah di atas rata-rata. Jadi saya sedang nyusun buku, Dok, nanti 21 yeah. alumni yang memang sudah ya, sudah clearing the mind, sudah mendobrak ya. Jadi memang tadi kalau lihat dokter sampaikan dalam buku saya Seven Warners, ada dua ini, ada Seven Warners dan The Heart of Seven Warners versi Muslim, ini versi umumnya ya. Jadi saya tulis bahwa di dalam bab pertama Warners of Thinking ditulis bahwa pikiran bagaikan pelayan, pikiran itu adalah pelayan yang baik sekaligus majikan yang jahat. Jadi pikiran itu kalau jadi majikan bisa jahat banget, tapi kalau jadi pelayan bisa sangat loyal kepada kita. Contoh, ada waktu saya pernah sakit batuk berdarah ketika tidur selama 3 bulan di Masjid Fatullah, di emperan masjid, datang ke klinik, dokter mengatakan paru-paru basah, saya mesti pulang, maka pikiran memberikan data-data soal penyakit yang bahaya, kemudian saya akan sakit lama dan sebagainya. Tapi apa yang saya lakukan, ya, saya kemudian melakukan afirmasi yang tadi Dr. Asad sampaikan. Setiap habis sholat, saya menyentuh dada saya dan saya katakan satu rumus syukur dalam Al-Quran, la insyakartum itu. Saya memegang dada saya dan saya ucapkan, Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, saya sehat kembali. Gitu. Dan saya lakukan terus-menerus, tidak pernah putus selama 21 hari. Waktu saya ingin sehat, level keyakinan saya bukan di ilmu yakin, tapi hakul yakin. Kalau disodorkan waktu itu misalnya, kalau saya dikasih mobil, mungkin itu saya senang. Tapi kalau sehat, jauh di atas senang. Jadi saya betul-betul pengen sehat waktu itu. Sehingga doanya itu betul-betul hakul yakin, sembuh, sehat ya Allah. Dan setelah 21 hari, sehat. Waktu itu Ibu, ada juga seorang peserta yang beda angkatan dengan Dr. Asad, dia yang punya hutang 4 miliar. Waktu saya tanya ke dia, ternyata hatinya ini, Dok, pikirannya ini isinya memang takut semua. Bahkan kalau dalam tasawuf, Allahnya itu hanya ada dalam ucapan, persepsi bukan dalam hati. Jadi banyak orang yang sholat, yang ibadah, Allah dalam persepsi aja bukan dalam hati. Sehingga tetap aja penyakitnya takut dan juga sedih tadi. Waktu saya kemudian bilang ke ibu ini, ibu 4 miliar itu memang besar. Tapi kalau ibu tahu caranya bagaimana melunasi 4 miliar, dan betul-betul istiqomah melunasi 4 miliar, saya kasih metodenya. Saya bilang ke beliau adalah, nomor satu adalah rubah bukan lagi mindset, tapi namanya heartset. Apa yang dirubah? Ibu besarkan Allahnya, baru 4 miliar kecil. Kalau Allahnya besar di hati ibu, yakinnya lebihlah aku yakin, maka kemudian 4 miliar menjadi kecil. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia istiqomah 21 hari, dan pada hari ke-21, ya Allah ngasih keajaiban, diberikanlah satu proyek dari Next Media, dan orang ini akhirnya bebas utang 4 miliar. Dan sahabat-sahabat yang great, teman-teman luar biasa, ya, saya lihat apa yang pola-pola sukses yang dilakukan oleh Dr. Asad, juga teman-teman lain, sudah saya analisa, saya riset kecil-kecilan, memang Allahnya itu tidak hanya sebatas di bibir, tapi memang sudah, kalau dalam bahasa Seven Warners, bab yang ketujuh, namanya Awareness of Surrender. Apa itu surrender, apa itu ikhlas? Ikhlas adalah
ma fi qalbi ghairullah la ilaha illallah. Ma tidak ada fi di dalam qalbi hatiku la ilaha illallah. Ya. Jadi kalau sudah di dalam hatinya memang hanya ada Allah, ya otomatis bahwa memang 4 miliar besar, tapi Allah jauh lebih besar. Sehingga muncul optimisme, muncul keyakinan, muncul positif. Dan ini sangat-sangat penting, sahabat-sahabat Nafkoi. Oleh karena itulah, maka buat para pengusaha, buat kita semua yang sedang berjuang juga, kita cek, kita evaluasi juga apakah Allah-nya yang kita ucapkan tiap hari dalam ibadah hanya dalam verbal, hanya dalam persepsi pikiran kita, atau jangan-jangan ya hanya di situ, atau sudah masuk di sini, sehingga kemudian kita menemukan dalam buku terbaru saya yang saya tulis, ya, Unconditional Happiness, bahagia tanpa syarat. Jadi begitu ya Bu, Bu Sri Wayuni. Dok, ada pertanyaan di Zoom ini. Ya, silakan. Bentar. Salam kenal dari Iskandar, ya, Pak Win juga, thank you Pak Win. Ya, tadi ada yang nanya soal buku, langsung aja ke Nako Center, ada nomornya di grup ini, yang di chat ini. Kasih dok, ya. Kemudian dari Anik ya, di Lampung, Mbak Anik. Assalamualaikum, pertanyaan dokter, terima kasih atas materinya, luar biasa dalam membangun entrepreneur, dalam ada kekhawatiran dalam memulai untuk melangkah. Bagaimana kiat menanamkan kepercayaan diri bahwa apa yang kita rencanakan akan berhasil? Terima kasih Dr. Asel Senakoy. Kemudian dari Wahidin. Saya bacakan aja terus ya dok ya. Terima kasih Ustaz informasinya. Kemudian Indra Kia. Kalau saya masih bekerja di perusahaan sambil belajar Palu Gada online Pak. Oh. Dan saya juga masih kuliah ambil jurusan administrasi bisnis juga. Oke, bagus sekali. Kemudian ya, saya mulai 3 tahun lalu, begitulah terus usaha saya masih berjuang terus. Suri Tola dan kita, daripada Nabi Muhammad, betul ya. Terus bagaimana upaya melakukan percepatan dalam meningkatkan bisnis ya. Kemudian Khalifah, alhamdulillah saya fokus ya. Oh, mana tadi ya? Ya. Oke, itu tadi ada Khalifah berhasil dalam waktu 3 bulan. Wah, sukses juga ya Mbak Khalifah atau Bu Khalifah. Luar biasa juga ya. Oke, itu dok, tadi dok. Banyak pertanyaan nih dok. Ya, kayaknya waktu kita nggak cukup ini ya. Luar biasa. Dok, silakan jawab dari tadi dari Lampung Selatan. Soal, oh tadi udah dijawab ya. Pertanyaan hampir sama tadi. Tadi yang kedua apa tuh Pak? Lupa. Yang kedua ini, oh dia bertanya dari Palembang ini, bagaimana meningkatkan percepatan bisnis, ya, gitu dari tadi Indra Kia. Jadi dalam berbisnis, dalam berwirausaha, jangan coba-coba kita melangkah kalau kita tidak memiliki business plan. Rencana bisnis yang sudah kita buat dan sudah kita uji ya. Diuji dengan orang-orang yang punya pengetahuan untuk menyatakan ini oke atau tidak. Nah, percepatan bisnis itu pun harus punya bisnis plan yang terukur. Contoh misalkan, Pak Nakoi sekarang punya bisnis apa pecel lele misalkan ya dengan modal kuliner misalnya ya kuliner lah pecel lele dengan modal 3 juta ternyata dalam 1 bulan itu omset 6 juta berarti Pak Nakoi punya keuntungan 3 juta waktu itu kotor ternyata ada operasional 1 juta untungnya 2 juta. Nah, bagaimana Pak Nakoi ingin mempercepat apa bisnis ini lebih growing? Ini banyak cara. Kalau Pak Nakoi punya modal sendiri, bisa dengan modal sendiri. Caranya apa? Dibikin satu model yang tersistemkan dengan baik. Ya. Satu model bisnis yang bisa dikloning. Oh, kalau buka pecel lele Pak Nakoi sudah tahu. Butuh investasi minimal 3 juta rupiah. Untuk apa?
untuk beli alat-alat, beli lele, beli bumbu, dan untuk operasional dan lain-lain. Ya. Oh, itu ketika itu investasinya segitu dengan produk pecel lele sekian porsi, dan ketika itu laku, itu akan mendapat untung tadi 2 juta. Oh, Pak Nakoy ingin untungnya menjadi berapa? 20 juta. Tinggal bikin aja 10 titik di tempat yang strategis. Di tempat yang memang di situ ada customer butuh produk kita. Nah, jadi kalau kita membuka bisnis, kita harus tahu adakah customer ideal di situ. Siapa customer ideal? Ada customer yang membutuhkan produk kita dan mampu membayar atau membeli produk kita. Oh, kalau saya lihat ya, banyak orang suka pecel lele. Jadi pas orang melihat tukang pecel lele, dia senang banget gitu. Karena itu kebutuhan dia gitu. Dan dia mampu membelinya. Nah, seorang yang sudah sukses dalam satu bidang, itu harus dibikin modelnya yang, sistem modelnya yang betul-betul terukur. Sehingga bisa dikloning. Nah, untuk mengkloning menjadi 100 warung pecel lele, kita bisa dengan uang sendiri, bisa juga menggunakan lembaga keuangan, atau bekerja sama dengan teman-teman kita. Sehingga itu lebih growing daripada kita sendiri. Misalkan tidak punya modal untuk buka warung yang lainnya, nunggu dulu nabung dari keuntungan yang ada. Nah, kalau sudah kita punya model, sistem yang termodelkan, ketika itu input 3 juta itu dimasukkan ke dalam sistem, maka akan melahirkan nilai tambah yang 2 juta itu, Pak Nakoy. Nah, suatu sistem dikatakan hebat kalau memiliki beberapa kriteria. Satu, salah satunya sistem itu harus bisa diuji, ya, secara keilmuan, ya. Kemudian produktif, kemudian bisa sustain. Banyak ada beberapa kriteria suatu model itu dinyatakan oke atau tidak. Nah, oleh karena itu untuk mengakselerasi produktivitas kita banyak caranya, bisa kita sendiri kalau kita mampu, kalau enggak berkolaborasilah dengan pihak-pihak lain, ya. Di mana kita bisa tunjukkan kalau pihak lain juga bergabung dengan kita, dia juga akan dapat benefit. Ada orang punya uang tetapi tidak bisa memanfaatkannya. Kita punya pengalaman bisnis pecel lele tapi kita untuk ngembangin uangnya terbatas. Itu bisa bergabung, Pak Nakoy. Nah, makanya dari kegiatan seperti ini saya ingin berkolaborasi. Mari kita melihat ada peluang apa di antara kita sehingga kita bisa saling mengisi, sehingga kita bisa mengakselerasi apa yang kita punya menjadi lebih berkembang sehingga kita bisa lebih cepat mendapatkan benefit. Dan orang yang punya uang tetapi tidak punya bisnis, dia uangnya bisa berkembang ketika bergabung dengan bisnis yang sudah teruji. Jadi itu, Pak Nakoy, jawaban saya. Jadi tadi Pak siapa? Yang bertanya, Pak Nakoy? Pak Indra. Nah, Pak Indra, diperiksa dulu, itu sudah termodelkan enggak? Kalau sudah termodelkan, maksudnya gini, contoh kita memotokopi buku ya, ketika keluarnya itu sudah termodelkan, sudah tersistem dengan baik, sudah terukur. Nah, begitu juga bisnis Pak Indra, coba dilihat, ada risiko enggak? Risikonya harus dieliminir. Ketika orang berinvestasi, di situ keluarnya adalah benefitnya apa? Itu harus perfect ya. Perfect. Oke. Okay. Ya. Yep. Okay. Siap. Saya bertanya. Baik. Boleh bertanya. Siapa-siapa itu? Mana wajahnya? Ini wajahnya. Boleh bertanya. Wah. Ini luar biasa ini. Profesor Wahidin ini. Ayo, salah satu guru besar di Win Bandung, Win Cirebon ya, sahabat saya. Itu Prof sih nambahin aja lah, udah nyempurnain itu. Bukan, serius. Saya ini masih nol kecil ini wirausaha, serius. Saya masih sama sekali belum punya pengalaman. Tapi keinginan saya besar.
di entrepreneur, di wirausaha sangat besar, tapi kemampuannya itu tidak ada. Saya merasakan niat saya itu dari 2008 sebenarnya. Akhirnya buat sekolah juga tertatih-tatih sampai kemarin 2017. Nah, sampai pernah jalan usaha di bidang IT, tapi juga tertatih-tatih. Keinginan terus begitu ya. Cuma kalau pelatihan yang disarankan Dr. Asad belum pernah. Makanya ketika ada buku 21 hari, insya Allah saya ikut. Memang itu kelemahan satu, belum pernah pelatihan satu lah ya. Saya sekarang bisnis tadi religi entrepreneur mirip-mirip lah sekolah walaupun sangat tertatih-tatih lah ya. Tadi diceritakan sama Nakwa itu yang terpikir utang banyak dan sebagainya. Ya memang hampir setahun belum terbayar guru-guru SMK tapi alhamdulillah jalan. Jadi saya ingin sekarang itu sekolah tetap jalan dan itu segala keperluannya itu dipenuhi oleh bisnis. Bukan mengandalkan anak-anak. Nah, saya mencoba sekarang itu memang terus terang. Saya berazam untuk kerjasama dengan Dr. Asad untuk buat klinik. Tapi yang ada sangat minim setelah dihitung-hitung segala macam karena modal besar terutama kompetensi. Bagaimana kalau seseorang ingin bisnis tapi tidak punya kompetensi bidang itu? Contoh misalnya saya guru. Saya punya keahlian di bidang pendidikan tapi ingin buka klinik. Alasannya sederhana, karena punya anak dokter. Apa mungkin? Dan kalau mungkin bisnis di situ, nah bagaimana? Saya ingin pelatihan begitu. Terima kasih Pak Nakoy. Ya. Mantap, bro. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, Prof. Terima kasih loh, Mendani. Jadi kita jadi speechless dan ya beruntung bersyukur ya. Ya, Dok. Ya. Dokter jawab dulu Dok. Nanti saya sekaligus nutup. Dokter jawab dulu. Kita mau tutup kurang lebih sebelum maghrib ini, Dok. Siap. Nanti jadi, kita akan lanjutkan, Dok. Nanti kita usahakan setiap hari apa ya? Selasa lah, Insya Allah ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi kita lanjutkan karena ternyata juga tadi pagi saya juga waktunya full, ada wisuda UIN ini ya, solusi besok di UIN Lampung juga ada 1.200 peserta ini. Dok, lanjut Dok, selanjut Dok. Jawab ya, nih. Jadi okay, terbaik nih. Prof. Fahidin ini beliau orang yang sangat low profile ya, orang yang sangat tawadu. Saya yakin beliau itu punya potensi yang luar biasa di bidang wirausaha, seperti juga teman-teman yang lain. Tinggal nanti dikonekkan saja kan, disambungkan aja dengan orang-orang yang satu visi, satu pandangan, dan memiliki kompetensi. Jadi, semua masalah, Prof, pasti ada jalan keluarnya. Apalagi bagi orang yang bertakwa, ya, itu dijamin oleh Allah akan ada jalan keluarnya. Jadi, sebenarnya apa yang disampaikan Prof tadi, itulah sebenarnya salah satu yang nanti Tuhan, Allah akan berikan jawaban sehingga Prof itu mampu. Tetapi kalau Prof diam, tidak mencampaikan ini, maka impossible Prof bisa mendapatkan jawaban. Misalkan Prof berdoa aja, tapi tidak pernah menyampaikan itu kepada orang-orang yang tepat. Nah, jadi ini sikap low profile, Pak Nakoy, itu salah satu soft kompeten yang akan membuat seseorang itu bangkit. Coba, wah saya kan seorang profesor, ngapain bertanya, ngapain mengungkapin ini, malu-maluin sih. No. Bagi seorang yang low profile, seorang yang menyadari bahwa dirinya masih ada kurang, ketika disampaikan kepada orang yang tepat, itulah sebenarnya Tuhan lagi memberikan peluang, jawaban itu akan datang, Bro. Terima kasih, alhamdulillah jawabannya. Dan saya akan membuktikan itu, Prof, nanti di Ciamis. Alhamdulillah. Oke, luar biasa, Dok. Ini bukan main-main ya. Saya juga dengan Pak Nakoy lama, dan alhamdulillah mimpi-mimpi kita yang dulu pada saat afirmasi itu satu demi satu bisa terwujud, Pak Nakoy. Thank you, Dok.
Sementara pertanyaannya kita tampung dulu untuk dibahas Selasa depan. Ini Selasa depan juga saya belum ngobrol sama Dr. Asad lagi praktek atau enggak ya. Intinya kalau longgar kita buka Great Entrepreneur ya. Dok, silakan dokter tutup dulu kata-kata penutup sebelum saya nutup dan kita akan mengakhiri sesi kita. Dokter ada waktu sekitar 2 menit, silakan. Oke, terima kasih Pak Nakoy, teman-teman, sahabat-sahabat, saudaraku dimanapun berada, khususnya yang ikut webinar kali ini, yakinlah bahwa Anda orang-orang yang luar biasa, ya, yang diciptakan oleh Tuhan dalam penciptaan Fi Ahsani Takwin. Tadi saya sudah sampaikan beberapa hal, yakinlah, saya yakin sekali, Anda sekalian adalah orang-orang yang hebat, yang dikirim Tuhan dalam pertemuan ini, ya, tinggal kita mensyukurinya. Kita bagaimana mensyukuri diri kita, yaitu mengaktivasi kita, melakukan, mengenergai seluruh potensi kita, diri kita dengan cara memanfaatkan seluruh waktu kita ke arah yang kita inginkan, yaitu hal-hal yang menjadi mimpi kita. Dan itu pasti bisa. Allah Maha luar biasa, Allah Maha pengabul doa, Allah Maha kasih sayang pada kita, yakinlah kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi manusia-manusia luar biasa. Itu mungkin Pak Nakoy, saya berdoa mudah-mudahan mimpi kita, kolaborasi kita ini betul-betul membuahkan hasil kita menjadi orang-orang yang berubah from good to great. Amin, amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Asad. Ya, memang kayaknya nggak cukup 2 jam ini. Jadi kita nanti kita obrolin di belakang layar. Apakah kita nanti akan istiqomah setiap hari Selasa? Ya, mumpung saya juga nggak bisa keluar-keluar ini, dok. Lagi nggak bisa, masih banyak di rumah. Ya. Oke. Sebagai bagian terakhir, saya ingin ada kurang lebih 3 slide sebagai penutup dan nanti. Teman-teman yang luar biasa, ya, ini adalah ketika saya dapat pemenang Santi of the Year kategori wirausaha yang dilakukan oleh ya teman-teman di apa teman-teman di NU dan juga kerjasama dengan Kemenpora, ya. Jadi ternyata untuk menjadi seorang pengusaha itu kalau versinya Pak Bas Rizal Koto, Pak Basko, dia mengatakan dalam buku ini, untuk jadi seorang pengusaha itu harus kuasa di yaka. Ya, kak pertama adalah komunikasi, kak kedua adalah kesempatan, kak yang ketiga adalah komitmen. Nah, biasanya yang gagal tiga-tiganya, sudah komunikasinya lemah, nggak bisa melihat kesempatan, nggak komit lagi, ya, ya sudah, wassalamualaikum. Di mana-mana buang duit, ya. Kemudian, ya, yang kedua, ya karena waktunya terbatas, besok saya akan ada live Zoom juga, free juga, tapi khusus membedah novel. Ya, novel saya berjudul My Name is Nakoy. Ada kata-katanya, kisah anak seorang tukang beca yang memecahkan rekor muri. Jadi buat teman-teman yang mau join juga, ya, kelasnya silakan nanti boleh daftar di nomor telepon. Di sini ada tuh daftar WA. 0878782901 ya. Teman-teman luar biasa dan sahabat-sahabat yang great ya. Untuk yang terakhir hari Kamis besok ya kita ada kelas selama 21 hari coaching yang saya semoga nanti dalam coaching berikutnya Dr. Hasan bisa join juga ya, Dok, ya. Ya. Dalam 21 hari ya. Jadi ini adalah angkatan yang ketiga. Kita belajar melatih istiqomah, kita the power of grit yang mau kita latih selama 21 hari ada polanya namanya 1 jam silence dalam buku ini. Kalau Anda ingin memiliki buku ini ya, boleh ke Gramedia juga boleh, tapi saran saya lebih baik ikut latihannya dan dapetin bukunya. Anda boleh tadi catat nomornya ya, hari Kamis kita akan Zoom dari jam 1 siang sampai jam sampai jam 4 sore. Ya, insya Allah dan Anda akan dapatkan panduan 21 Days to Be Transhuman. Ya, dan tadi yang Dr. Asa sebutkan Seven Wellness inilah dua buku utamanya Seven Wellness dan The Heart of Seven Wellness. Ya, tapi pelatihannya ini 3 hari dan investasinya per orang 3 juta rupiah.
dan Dr. Asad salah satu pesertanya. Ada alumni saya, ada Krisdayanti, ada almarhum Jeffrey Al-Bukhari, ada di Cirebon juga sangat banyak ya. Di nasional ada juga ya, sekarang jadi menteri pertanian Pak Syahrul Yasin Limpo, dan ya banyak sekali teman-teman luar biasa. Dan orang bertanya kepada saya, kapan saya dapatkan ilmu tersebut ya. Saya selama kuliah memang marbot di masjid kampus UIN Jakarta, mungkin karena keikhlasan itulah Allah ngasih metode-metode yang kemudian sekarang dipraktikkan oleh Pertamina, bahkan menjadi slogannya mulai dari nol. Teman-teman, sahabat-sahabat yang great ya, tadi ada yang mau bertanya, ada yang mau nanya soal buku, silakan langsung WA, dan nanti bisa lihat linknya di situ. Dan jaga terus semangat kita, dan ini boleh lihat di sini, ini adalah angkatan yang ketiga, ya, Anda boleh catat ininya, apa namanya, nomor teleponnya di sini ada juga. Anda bisa daftar di loket.com juga boleh, bisa ya, loket.com atau langsung WA juga bisa. Ya, investasinya 250.000, 100.000 untuk buku, dan 150.000-nya adalah untuk kegiatan selama 21 hari monitoring teman-teman yang great ya. Sahabat-sahabat yang great, teman-teman luar biasa, semoga kesempatan ini kita terus berlatih. Masih banyak pertanyaan, tapi mohon maaf nggak bisa dibahas satu persatu. Tapi satu hal, teman-teman, tadi betul Dr. Asad, ya, semua orang bisa menjadi entrepreneur. Saya sendiri, kalau dalam bisnis itu gagal juga banyak, dok. Kuliner, terutama kuliner, Pak Prof. Saya buka sate, bangkrut. Buka soto, bangkrut. Dan seterusnya. Tapi, ya, kalau kita lihat iklannya Mayora, kadang-kadang kita ambil satu lagi dari Mayora. Jadi, satu lagi. Ya, kalau bangkrut, jangan-jangan kita bukan karena kita gagal, tapi ilmunya tadi yang mungkin belum bisa. Makanya tadi Dr. Asad ya memberikan SOP-nya ya, teman-teman yang luar biasa ya. Saya kalau kita praktekkan 3K tadi, komunikasi juga penting. Jadi jadilah seorang komunikator yang handal. Kita humble kayak Prof ya, Waidin, kemudian juga terus belajar ya. Kemudian kesempatan akan muncul dari mana-mana, teman-teman yang kuliah. Yang terakhir ya, harus ada komitmen, memang serius komitmen. Kalau dalam Seven Wellness, jadi pengusaha itu filosofisnya memang kayak pohon bambu. Kenapa Jepang filosofisnya adalah pohon bambu? Pada tahun pertama pohon bambu, dia nggak pernah naik ke atas, dia bangun ke dalam. Pada tahun kelima ya, sementara pohon naik sudah tinggi sekali, pohon bambu baru naik sedikit-sedikit. Orang bertanya, kemana pohon bambu selama 5 tahun? Ternyata dia bangun akar ke dalam. Jadi usaha itu, kalau nanti berusaha, 5 tahun pertama nanti ujungnya adalah kadang-kadang konflik internal, soal rugi, untung, dividen. 5 tahun berikutnya adalah kadang-kadang organisasi dan seterusnya. Selalu ada problem. Tapi tadi Dr. Asad menyampaikan, kalau pisau diasah oleh batu, manusia diasah oleh manusia-manusia lainnya. Prof. Waidin dan teman-teman, selamat bergabung ya hari Kamis. Terima kasih. Ya. Tanggal 25 Juni 2020, insya Allah nanti akan ada monitoring selama 21 hari ya, dan bergabung dengan teman-teman yang lain ya, sahabat-sahabat yang great. Dan insya Allah ya, semoga ini bukan kebetulan, sebuah rezeki bersama-sama. Saya rezeki bertemu dengan teman-teman, teman-teman rezeki bertemu dengan kita juga. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabat di Facebook Nakoi ya, yang juga kemudian di, silakan nanti bisa lihat linknya ya, di link chat ini ya teman-teman, untuk acara besok pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020. Thank you untuk semuanya, thank you untuk Dr. Asad ya, makasih untuk Bu Titin, Pak Mukhlis ya, Pak Sarif, Bu Eti ya, dan semua teman-teman yang sudah join pada kesempatan Prof. Waidin ya. Salam buat teman-teman di kampus ya, IAIN Nurjati Cirebon ya. Dan juga teman-teman yang pertanyaan belum dibalas, dibacakan, tunggu minggu depan insyaallah ya. Insyaallah. Jadi teman-teman catat nomor teleponnya silakan ya. Di grup ada, kalau nanti ribet masuk ke laka.com bisa langsung di nomor WA grup di sana ada. Dan besok kalau mau ikut lagi free acara, besok membahas tentang kisah inspiratif dari novel My Name is Nakoi.
kita akan banyak sharing tentang perjalanan bagaimana seorang anak tukang beca mencetak rekor MURI 18.000 orang di Solo Senayan. Jangan hanya Anda, usahakan anak-anak Anda juga ikut biar mereka melebihi nakoi hari ini suksesnya. Biar mereka menemukan unique awareness, kenapa ayahnya, kenapa bundanya bekerja keras lebih luar biasa, ya ternyata ya agar mereka menemukan one minute awareness. Satu kata terakhir sebelum kita tutup untuk sholat maghrib masing-masing ya, dalam seven awareness dokter ada satu kalimat bahwa orang gagal punya ribuan alasan, sementara orang sukses hanya punya satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Semoga Anda berdiri punya banyak alasan ya, terus fokus dan sampai ketemu ya hari Kamis dalam program 21 Days to Be Transhuman. Terima kasih Dr. Asad ya, terima kasih semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Neto, terima kasih Pak Asad. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Yang mau santai boleh bertanya di ini. Oh ya, ini ada testimoni dokter dari alumni kita juga. Terima kasih dokter atas ilmunya. Terima kasih. Silakan yang mau pamit silakan, yang masih menyaksikan juga silakan. Jin mau sholat maghrib, Coach. Silakan, silakan. Ini adalah seorang peserta yang punya utang 4 miliar dan di coaching dalam 21 hari. Jadi selamat bergabung besok hari Kamis untuk 30 orang. Pak Saiful, selamat bergabung ya Pak. Ya, siap. Jadi Bapak nomornya udah dapat belum? Nomor Nako Center WA-nya? Udah saya itu, udah saya register tuh. Oh, di loket.com? Atau WA? WA. Oh, iya. Oke, Liva. Terima kasih. Setelah video ini kita selesai ya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan terima kasih untuk semua. Pak Saiful, Bu Heni. Terima kasih. Ya, Eti. Thanks motivasinya, Coach. Ya, saya pamitnya udah azan. Ya, sama-sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Edith. Terima kasih. Izin leave, Mas Nakoe. Siap, siap. Bu, itu besok ada beda buku My Name. Anak-anak masih boleh ikut. Nanti tunggu link Zoom-nya ya. Iya, belum dikirim. Ya, siap. Terima kasih. Selamat. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Mas Nakoe. Sama-sama. Terima kasih. Ah, Pak Alek, di mana sih ini? Ini saya di Kedaung, Bang, rumah. Di Kedaung. Kedaung Cirebon? Kedaung ini di belakang UIN, di Ciputat. Sorry ya, karena banyak Cirebon, saya pikir Kedaung Cirebon. Oh iya, saya nggak tahu kalau di Cirebon ada Kedaung juga ya. Ini tahu informasi dari mana? Lihat, dikirim sama Pak ini Kajur Bahasa Inggris, Pak Didin. Oh iya, tadi ada Pak Didin. Tadi ada Pak Didin. Pengen ikut yang besok, Mas, hari Kamis. Tak daftar sebentar. Ibu, Bapak, Pak Ali daftar aja ke WA. Nanti aja, ya. Ada nomornya udah ada ya WA-nya ya? Nah, udah, alhamdulillah. Ya, silakan. Kebetulan ya. Terima kasih. Terima kasih. Thank you nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Titin, apa kabar, Bu? Baik, luar biasa. Ya, izin
Nanti saya Japri dijawab urgent. Terus oh, besok Kamis saya sudah dapat orang ya, guru pondok, guru sanawiyah ya, tadi datang ke saya, dia kebingungan ya mau ngambil ijazah. Terus tadi saya kasih spirit, dia semangat. Besok saya daftarin Kamis. Ya, alhamdulillah. Ya. WA aja nanti saya balas ya. Ya, siap. Oke, terima kasih. Saya pamit. Siap, ada siap. Ada sama Bu Yeni juga. Habis ini kita rapat bareng. Ya. Wah, makasih. Ya. Silakan pamit, silakan. Oke, terima kasih teman-teman, Pak Asad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bang Iskandar, ya, yeah, thank you ya. Thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.